Hello guys, what's up? Welcome back to my channel Journey FC. Oke guys, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan bagi kalian yang sedang berlayar, semoga kalian selamat sampai di tujuan. Oke guys, di video kali ini kita akan mencoba manuver kapal LNG raksasa ya. Dan kita akan menggunakan game European Ship Simulator. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke guys, tanpa membawa waktu langsung aja kita masuk ke gamenya guys. Oke, di sini guys kita sudah masuk ke game European Ship Simulator. Dan di sini kita akan pilih misinya yaitu maneuvering the LNG tanker vessel. Oke, ini kita pilih. Setelah itu langsung saja kita ke kapalnya. Oke guys, tampilannya seperti ini ya. Sini Captain, we need to get the container filled before we can depart. Oke, kita lihat dulu sini misinya kemana guys. Kita cek dulu misinya. Oke, kita disuruh bergerak ke waypoint hijau ini guys. Jadi kita tinggal jalan aja. Oke, sebelum itu kita review dulu bridge ya. Ini bridge nya guys. Di sini ada kemudi, ada boat thruster muka belakang ya, apa boat thruster dan stand thruster. Di sini ada telegraph. Oke, kapalnya ini satu engine. Dan ini tampilan bridge-nya. Oke, kita coba dulu cek petanya, guys. Nah, ini meja petanya, guys. Nah, sini ada rute. Petanya udah sobek-sobek lagi, guys. Ini kayaknya perusahaannya nggak pernah ngasih peta ini. Oke, langsung aja kita mulai manuvernya, guys. Kita masuk dulu ke... Kita keluar ya, kita masuk dulu ke bridge, guys. Oke, kita bunyikan dulu suling. Ini suling, ini horn ya. Oke, ready? Sekarang langsung aja. Kita jalan, guys. Oke, sebentar lagi kita sampai di waypointnya guys. Kita tambah RPM nya sedikit guys.
Oke, kita sudah memasuki area waypoint ini yang di pojok kanan bawah, pojok kiri bawah ini. Jadi kita tinggal tunggu order lagi ya. Oke, this is for turn to starboard and stay course. Jadi kita disuruh belok ke kanan, guys. Oh, ini kok jalan masih jalan. Ini kita baca dulu misinya, guys ya. Ini sebenarnya kita disuruh kemana ya? Ini susah dikontrol handlernya, guys. Karena oke, kita lihat sini, kita zoom out aja. Kita disuruh kemana ini, guys? This is the port of Rotterdam, turn to starboard captain and stay on course. Kita disuruh belok ke kanan. Kita mungkin ke disuruh oh kita mungkin masuk ke sini, guys. Kita jalan aja dulu, guys ya. Kita jalan dulu. Kita pakai RPM 1000. Oke, guys, di sini saya percepat ya, karena makan banyak waktu. Thank you.
Oke guys, kita sudah sampai di waypoint terakhir. Nah, beginilah cara manuver. Ini ya guys ya, kapal LNG raksasa kurang lebih seperti itu. Dan kita sudah sampai di port terakhir. Oke, untuk next video lagi, nanti kita akan coba kapal-kapal lain untuk manuver dan assist. Oke guys, cukup sampai di sini dulu videonya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next time and fire continues. Bye-bye.